TV KPM. Wah, banyaknya barang. Okey, kita ada gangsa, ada duit shilling, ada pewter. Tapi kat sini ada sudut aktiviti. Sila uji dengan bengkokkan kedua-dua sudut ini. Setakat nak bengkokkan tak ada masalah. Ini memang kepakaran. Okey, kita tengok eh. Sudut A, kita cuba. Terdia. Menjadilah bengkok. Okey, ini yang pertama. Studio pula. Sudut B, kita try. Bismillah. Hei, macam susah pula ni. Hai Azhar. Hai cikgu. Tu? Cikgu, tak. Saya terbaca dekat sudut aktiviti ni. Kena bengkokkan kedua-dua sudut. Saya dah berjaya yang pertama. Yang kedua ni belum berjaya, cikgu. Oh. Tengah duk try lah ni. Tengah duk cuba. Cuba. Boleh tak tu? Okey, sebenarnya Azhar. Tak boleh lah, cikgu. Sebab kedua-dua sudut ni menggunakan bahan yang berbeza. Patutlah. Satu sudut adalah bahan yang berbeza lah. Dua-dua ni bahan yang berbeza. Oh, patutlah. Tak boleh nak bengkokkan yang satu ni. Yang ni je boleh bengkok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi selaku pengacara anda untuk hari ini. Kepada adik-adik semua yang dah setengah menonton pada ketika ini, saya yakin dan percaya ramai dah tak sabar nak mulakan kelas ataupun nak memahirkan diri setiap hari kan. Pukul 2 petang je, kita nak kena buat aktiviti dan nak belajar sesuatu daripada guru yang kita bawa. Dan hari ini kita ada guru Nur, cikgu kita, cikgu Nur Azihan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai Azhar. Alhamdulillah. Sihat ke cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi cikgu, saya dah test. Saya dah cuba dah tadi untuk bengkokkan kedua-dua sudu. Namun tak berjaya sebab saya berjaya bengkokkan satu sahaja. Saya yakin dan percaya ada kaitan antara sudu ataupun aktiviti yang saya buat tadi dengan pembelajaran kita untuk mata pelajaran kita pada hari ini, cikgu. Betul tu Azhar. Ia berkaitan dengan topik yang kita nak mahirkan diri pada hari ini. Baik. Iaitu perbandingan sifat aloi dan logam tulenya. Okey, itu yang sebenarnya kita tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti sebenarnya nak dapatkan penjelasan juga daripada Cikgu Nur Azihan sekejap saja lagi. Tapi cikgu, suka kita nak ingatkan kepada diri kita dan juga anda yang sedang menonton pada ketika ini, yang mana kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. So wajib tanggungjawab kita untuk kita jaga adalah menjaga SOP seperti mana yang disarankan. Saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka. Dan cikgu, satu lagi, kita ada gel pembasmi kuman. Tidak kita lupakan untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, ni kalau ada dekat rumah kata, saya tak ada gel pembasmi kuman, macam mana bang kan? Tidak ada masalah. Kalau di rumah, boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan diri kita sentiasa bersih dan juga terjaga. Betul, cikgu? Betul, Tuk Azhar. Alright, baik. Itu dia. Dan sekarang, cikgu, kita nak teruskan kita punya kelas kita pada hari ini. Dalam macam tadi, cikgu dah bagi mukadimah awal lah berkenaan dengan pembelajaran kita, mata pelajaran dan juga topik yang kita nak tekan pada hari ini. Jadi kita teruskan cikgu untuk kelas kita pada hari ini. Silakan. Okey, so untuk kelas Mahir pada hari ini ya, boleh-boleh semua. Okey, ini hasil pembelajaran ya Azhar. Okay, yang pertama kita nak membandingkan sifat kekerasan aloi dengan logam tulennya melalui eksperimen. Kita akan buat eksperimen je lagi Azhar. Wow, ini yang best cikgu. Betul. Saya tak sabar sebenarnya nak buat eksperimen. Baik. Okey, yang kedua, cerita kita yang kedua ialah murid dapat menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi okey dengan sifat kekuatan dan juga kekerasannya. Baik. So okay, ini yang kita kata
kata ada orang kata apa terkait dengan bila cikgu sebut pasal hubung kait susunan atom dan juga alloy ni terkait dengan aktiviti yang kita lakukan tadilah. Kan sebab ini mungkin kita kata kandungan yang ada menyebabkan satu mudah dibengkok dan lagi satu susah untuk dibengkokkan. Betul tak cikgu? Bijak tu Azhar. Okey, sebenarnya Kak Azhar kan. Sudu yang cikgu Azhar pegang sudu yang A tu. Baik, sudu. Ini cikgu. Okey, sebenarnya sudu ni lah sudu besi. Okey, sudu besi ni terdiri daripada logam tuling. Iaitu ferrum ataupun besi lah. Baik. Okey, sifat dia, sifat logam tuling ni, okey, dia adalah bersifat mulur. Okey, dan juga boleh ditempa. Yep. Tahu mulur tu apa Azhar? Apa tu cikgu? Okey, mulur ni maksudnya, aku cuba bengkok. Bahan ni kita boleh bengkokkan. Oh, okey. Kan? Boleh bengkok macam tadi lah. Macam ni cikgu, macam ni kan cikgu? Okay, ataupun kita boleh tarik-tarik menjadi dawai yang halus. Oh, okey. Okey, keboleh tempaan ni pula, logam tulen ni bersifat dia boleh ditempa. Maksudnya, asal pernah tengok keris tak? Pernah cikgu. Keris ni asalnya berbesi. Oh, kita ketuk. Kan panas kan ketuk. Maka terjadilah keris. Betul tak? Betul cikgu. Maksudnya tadi bila cikgu sebut boleh ditempa, maksudnya boleh dibentuk lah cikgu kan? Boleh dibentuk. Baik. Yang sudu B. Cuba saya angkat pula sudu B tadi. Okey, ini nampak berkilat sudu cikgu. Sudu B ni. Nampak kan? Sebenarnya dia adalah terdiri daripada bahan alloy. Iaitu sudi keluli nirkarat. Pernah dengar tak? Baik. Saya pernah dengar cikgu. Stainless steel macam tu lah. Okey. Okey. Sebenarnya ia terdiri daripada bahan alloy. Asalnya dia daripada sudu besi juga. Baik. Kemudian kita ada percampuran daripada unsur lain. Okey, unsur lain dicampur macam itulah asalnya logam asal. Okey. Kemudian campur unsur lain sudah akan membentuk alloy. Gambar rajah yang bawah nilah. Baik, yang ini cikgu. Ini telah hasil campurannya cikgu. Itulah bentuk susunan untuk Zara bagi alloy. Tahu alloy itu apa? Alloy itu saya tahu cikgu tapi nak menterjemahkan maksud alloy itu saya tak pasti cikgu, takut salah. Okey, tak apa. Okey, cikgu terangkan. Okey, cikgu. Okay, alloy ni okey, dia ialah campuran, okey, campuran antara dua ataupun lebih unsur. Okey, dengan komposisi tertentu, maksud ada peratus-peratus tertentu ya Zha. Okey, di mana komponen utamanya ialah logam. Okey, sama juga tadi keluli nikarat kita gunakan yang ini. Besi, kan? Logam utamanya. Baik. Okey, cikgu. Kalau kita, saya terperasan cikgu kat sini, katanya dia dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam. Ini adalah antara perkara-perkara ataupun apa yang boleh untuk alloy itu sendirilah. Fungsi kepada alloy itu sendiri cikgu. Ya, proses. Kita akan buat satu proses pengaloyan. Daripada logam tulen kita akan jadikan alloy. Baik, itu dia. Tadi cikgu dah sebut ada sebut berkenaan dengan kita akan adakan aktiviti cikgu. Kita akan ada buat eksperimen. Tetapi saya yakin dan percaya adik-adik Kak Ubah pun dah bersedia sebenarnya nak join ataupun nak bersama-sama untuk eksperimen kita pada hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan maksud alloy itu sendiri cikgu, yang mana campuran dia boleh dicampur dengan beberapa bahan yang lain untuk menghasilkan satu produk ataupun satu bahan. Macam kita tengok tadi cikgu, kita tunjuk contoh tadi sudu kan cikgu, ada pingat dan sebagainya. Itu adalah antara alloy yang juga digabungkan ataupun dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk menghasilkan produk-produk tersebutlah. Baik cikgu, untuk mata pelajaran kimia ini dengan topik kita perbandingan sifat alloy dengan logam tulen, kita nak teruskan kelas kita hari ini cikgu. Silakan. Okey, tadi Kak Azhar, daripada aktiviti pertama yang kita buat tadi kan, apa yang Azhar dapat simpulkan berdasarkan kekerasan bahan tadi? Siapa yang lebih keras sebenarnya? Baik, yang lebih keras adalah logam alloy, cikgu. Ya, alloy lebih keras daripada logam tulennya, betul? Ya, betul, okay, cikgu. Okey, tanya Azhar, dah dapat buat satu hipotesis. Itu kemahiran prosesan kita yang pertama. Terima kasih, cikgu. Okey, kita teruslah. Jadi, kita nak buktikan sama ada hipotesis tadi yang kita buat itu diterima ataupun tidak. Okey, jadi
ini kita perlu melaksanakan satu penyiasatan saintifik untuk membandingkan kekerasan alloy dengan logam tulinya. Baik. So tadi kita dah secara teorinya kita dah tahu, kita dah faham, kita dah belajar. Saya yakin adik-adik pun dah ambil nota apa yang cikgu sebutkan tadi berkenaan dengan alloy dan juga logam tulen. Dan sekarang ni cikgu, kita nak membenarkan hipotesis ataupun membenarkan apa yang kita belajar daripada teori tadi, adakah betul, tepat dan sama ataupun tidak. Betul cikgu? Betul. Alright. Okay. Baik cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Kita dengar penyataan masalah kita lah. Baik. So, penyataan masalah kita iaitu apa tak sah? Adakah alloy lebih keras daripada logam tulennya? Okey. Dan itu kita dapat hipotesis kita. Proses sains yang kedua lah. Yep. Apa hipotesis kita ni? Hipotesis yang ada adalah alloy lebih keras berbanding logam tulennya. Okey, jadi kita nak buktikan kan. Okey, sebelum cikgu terangkan proses sains kedua itu mengawal pembeli ubah, cikgu keterangkan apa bahan yang kita ada untuk eksperimen ni. Okey. Okey, so kat sini adalah yang ni hang ni. Yep. Okey, sebenarnya ini adalah alat penguji kekerasan logam. Cik pusing sikit eh. Baik. Bagi nampak sikit. Ini kan dia punya bentuk dia cikgu. Ya, ini alat-alat penguji kekerasan logam. Okey, kemudian kita ada pembaris meter kat sini. Okey, kita ada ini ialah pemberat ya. Baik. Pemberat ni 1 kg ni 1 kg ni ya. Pemberat itu. Okey, pemberat 1 kg ya. Jadi yang tetap ya, pembaris. Okey, kemudian kita ada ini. Kita ada dua blok yang berbeza ya. Satu blok kuprum. Baik. Okey, dan satu lagi blok loyang. Okey, blok kuprum dengan blok loyang. Mana satu kuprum ni agak-agak ni? Kuprum di sebelah kanan cikgu sebab saya nampak warna dia macam lebih keemasan sikit berbanding loyang. Betul. Okey, bagus Azhar. So ini adalah blok kuprum mewakili logam tulen dan ini ialah blok loyang mewakili alloy. Okey. Okey, jadi kat sini kita ada blok yang berbeza. Okey, kemudian kita ada pembaris untuk mengukur. Okey, mengukur diameter yang lekuk yang terbentuk. Okey, dan juga kita ada ni, comel ni. Kecil comel. Ini berbola keluli berbola keluli kita nak letak kat sinilah. Baik. Okey. Jadi kita punya pembeli ubah tadi, kita ada tiga pembeli ubah. Betul. Okey. Yang pertama ialah pembeli ubah dimanipulasikan. Apa yang kita beza-bezakan yang kita ubah kat sini ialah apa dia? Antara kuprum dan juga loyang cikgu. So kita ubah ialah pembeli ubah dimanipulasikan ialah jenis blok ni lah. Okey, ataupun kita boleh letak blok kuprum dan juga blok loyang. Okey, yang contoh, kedua. Contoh cikgu, kalau untuk eksperimen ni adakah para murid hanya boleh menggunakan loyang dan juga kuprum saja ataupun ada bahan-bahan lain juga yang boleh digunapakai untuk eksperimen sebegini? Boleh, janji kita ada perbandingan ni mesti logam tulen dengan alloy dan alloy tu mesti mengandungi logam tulennya. Contohlah macam alloy loyang. Baik. Loyang ni sebenarnya tergandung kuprum dan juga alloy. Yang logam tulen ke? Okey, dia ada zinc. Okey, dia ada zinc. Okey. Lain terus cikgu. Alloy ni adalah terdiri daripada okey, kalau kita tengok situ kan. Okey, kasi ada kan. Loyang ni adalah daripada kuprum dan juga zinc etasing. So ini kuprum. Okay, kita kena ada bandingkan mesti ada logam tulen dia juga. Okay, kita boleh gantikan kalau loyang ni boleh gantikan dengan gangsa lah. Okey. Contoh yang dapat pingat gangsa tu cikgu kan. So boleh digunakan untuk sebagai eksperimen, bahan eksperimen juga. Okey. Nak digunakan. Baik. Okey, itu kita punya pembeli ubah lah. Yang kedua, pembeli ubah yang bergerak balas itu kita punya kekerasan blok kita. Kita nak kekerasan blok ni. Baik. Ataupun yang kita nak sebenarnya kita nak ukur diameter lekuk yang terbentuk kat sini. Okey, yang kita malarkan yang sama ialah ni jisim pemberat. Yap. Okey. Baik. Ni ketinggian pemberat daripada ini. Okey. Okey, boleh. Dan cikgu saya perasan dekat sebelah sini pun ada macam kad ataupun kita kata nota-nota yang telah pun ada di sini. Apakah kegunaan? Adakah ini digunakan juga untuk eksperimen kita pada hari ini, cikgu? Betul Tuan Azhar. Sebab kita ada kemahiran proses sains untuk merekodkan dalam jadual, membina jadual. So, jadi cikgu akan kita buat eksperimen dulu lah, Azhar. Boleh. Jom, cikgu. Okay. Nanti Azhar tolong cikgu rekodkan sekejap. Boleh. Mata, kan? Ada, okay. Cikgu. Sebelum tu, Okey, sekarang ni apa kita kena buat? Okey, cikgu akan kita gunakan blok kuprum dulu. Baik. Okey. Cikgu akan angkat. Okey. Okey, kita angkat dia punya penahan ni kan? Baik. Okey. Kemudian kita masukkan berbola keluli kat sini. Okey. Masuk di tengah-tengah tu, cikgu. Tengah-tengah. Dengan ni ada ni Yep. Ada lubang kat sini kan? Baik. Okey. Sekarang ni cikgu akan jatuhkan pemberat ni. Okey, bila kita jatuh pemberat ni, okey, cikgu punya jatuh ni. Baik. Sedia makan. Ya, sedia ke? Berdebar pula kat sini kan. Okey, sekarang kita gunakan blok kuprum Baik. Okey, cikgu akan jatuhkan ready Azhar. Okey. Tutup telinga dah. Satu, dua, tiga.
Okey. Itu dia. Bila menghentam ni, berat ni menghentam pada bola keluri tadi, okey, dia membentuk lekuk. Baik. Macam di gambar yang warna merah itulah. Baik, di sebelah sana lah cikgu. Dia kan bola keluri kan, so ada lekuk kat situ. So sebenarnya kita nak ukur diameter lekuk tu Azhar. Okey. So maksudnya untuk menentukan perbezaan antara logam tulen tadi, kuprum dengan ala loyang. Okey, yang mana lebih keras kan? Baik. Okey, jadi kat sini sebab dia kecil sangat, comel sangat kan. Jadi cikgu tunjuklah cara macam mana nak ukur. Cikgu tunjuk kat sana kan. Okey, saya ke sana cikgu. Okey. Okey, untuk mencatat hasilnya. Okey boleh. Okey. So kalau kita tengok kat situ, sebenarnya cara nak mengukur, okay, nampak kalau kat sini kan, kita ada satu lekukan kat sini. Betul cikgu. Lekukan ni adalah sebab kita kenakan daya hentaman tadilah. Okey. Jadi macam mana nak mengukur? Okey, mengukur ni. Baik. Okey, kita kena buat garisan dulu yang bahagian hujung tu. Nampak warna merah juga tanda sini tu kan? Okey, okay, satu garisan tanda. Okey, kemudian garisan yang sebelah satu lagi, sebelah lekuk yang satu lagi. Baik. Okey, yang kita nak ukur ialah diameter lekuk, garis di antara garisan yang sebelah kiri dengan belah kanan. Kanan. Okey, kalau yang itulah pembaris kat situ besar sikit kan? Baik. Okey, macam mana nak ukur diameter lekuk? Cuba Azhar kira. Berapa bacaan yang sebelah yang besar tu, belah kanan tu? Di sini cikgu. Berapa tu? Okey, baik. Kalau di sini kita ada 1.8. Okey. Di sebelah kiri. Okey. Manakala di sebelah kanan kita ada 3.2. 2. Okey, jadi kita tolaklah 3.2 tolak dengan 1.8. Baik. So, jawab diameter lekuk yang betul lah 1.4 cm. 1.4 cm cikgu. Itu contohlah. Okey, tapi kita kena kira yang betul lah tadi. Baik. Okey, yang mana tadi cikgu buat tadi eh? Cuma ini yang berada di gambar rajah inilah. Ini bukanlah kata jawapan kepada yang cikgu bagi tadi. Okey. Baik. So, sama jugalah kita buat macam ni kan. Baik. Okay, lekuk yang terbentuk ni, cikgu akan buat dua garisan. Baik. Okay. So maksudnya setiap kali untuk mendapatkan jawapannya cikgu, bila kita dah menghasilkan satu lekukan, kita perlu membuat garisan ni cikgu untuk mendapatkan dia punya lebih tepat kan? Itu dia. Okey, cikgu akan ukur kan? Jadi nanti Azhar tolong tulis kat situ eh. Boleh cikgu. Okey, so kita punya kuprum yang pertama ialah saya kira mm tau, milimeter sebab kecil. Azhar tolong catat yang pertama eh, bacaan pertama eh. Yang ini cikgu kuprum jadual keputusan ni cikgu Okey. 3.0. 3.0 cikgu Okey, cikgu tulis yang kedua ya Azhar. Okey, tempat yang lain pula Okey. Cikgu tanda dulu. Itu masih kuprum juga cikgu. Okey, masih lagi kuprum Baik. Okey, sama juga. So, kalau adakah dia punya apa? Okey, tapi bahagian lain lah. Ya. Bahagian lain pula Adakah hasilnya sama ataupun berbeza? 1, 2, 3. Wah, itu dia. Okey, cikgu ukur balik. Ini cikgu kalau guna alat ni cikgu untuk buat sama belacan ni sedap cikgu. Okey Azhar. Okey baik cikgu. Okay, yang kedua. Cikgu pun cikgu dapat. Okey 3.0 juga. 3.0 juga cikgu. Ni. Ha, okey berkos samalah ni. Setakat ini masih sama dia punya keputusan. Ni. Hebat cikgu ni. Kita tengok cikgu yang ketiga. Ini tempat yang berbeza juga cikgu. Tempat yang berbeza Baik. Mana bola tadi? Okey. Okey, cikgu tanda. 1, 2, 3. Wah. Okey, so yang dekat itu. Kita tengok hasilnya adakah jawapannya sama 3.0 ataupun akan dapat hasil yang berbeza ataupun jawapan yang berbeza. Okay, untuk ketiga-tiga tempat, tiga-tiga tempat setakat ini dua tempat yang kita lakukan mendapat hasil yang sama 3.0 dan 3.0 untuk kuprum ataupun kita kata sebagai logam tulen cikgu. Okey. Untuk yang dapat, ketiga. Okey, 2.9. Baik, nampaknya kita dapat perbezaan untuk yang ketiga 2.9. Okey, kita ulangi langkah yang sama, kita gantikan dengan loyang. Loyang. Okey, so sama jugalah. Kita angkat ni. Baik. Okey, cikgu tanda kat sinilah. Okey. Oh, tergolek. Baik. So kiraannya masih sama juga cikgu 1, 2, 3. Wah, itu dia. Okey, kat sini tadi cikgu tak ukur dia. Adakah jauh perbezaan antara kuprum dan juga loyang? Hasil daripada eksperimen yang kita lakukan ni daripada lekukan yang dihasilkan. So loyang kita sementara kita tengah tunggu cikgu membuat kiraan. Kita 2.5. 2.5 untuk yang pertama cikgu. Nampaknya ada perbezaan 0.5 untuk yang pertama. Okey, cikgu terus yang kedua. Kita ulang yang kedua, tempat yang berbeza cikgu. Tempat yang berbeza. Jangan tempat sama. 1, 2, 3. Baik, kita tengok adakah hasilnya sama macam mana kuprum. Okay. Kalau kuprum tadi dua kali kita lakukan mendapat hasil yang sama. Cikgu sama, 2.5 juga. 2.5 juga cikgu. Baik. Dan yang terakhir. Yang terakhir Baik. Cikgu buat kat hujung sikit. Okey, cikgu letak kat sini.
Okey, ini. Okey, terakhir eh. Satu. Baik. Dua. Dua, tiga. Wah. Okey, cikgu dapatkan bacaan yang terakhir. Baik, baik cikgu. Okey. Yang hujung ni eh. Eh, silap. Baik cikgu. Dalam masa sama saya nak tanya juga cikgu, adakah kalau mungkin murid yang di rumah tidak ada alatan sebegini cikgu untuk membuat eksperimen, adakah ada alat-alat yang alat lain yang boleh digunakan untuk melakukan eksperimen sebegini? Ah, kita boleh gantikan tapi kita bandingkan dengan sifat yang lainlah, sifat bagi kaki okay. Salogam. Ah, nanti kita akan bincangkan yang itu nanti. Okey, baik cikgu. Okay. Kita nak tengok hasil yang ketiga cikgu. Ah, tadi cikgu dah kira dah 2.5 okay. Tadi. 2.5 juga. Ah, okey. Maksudnya untuk ketiga-tiga hasil sama eh 2.5. Sama lah sebab kita guna alat ni kan. Okay, jadi kita kena dapatkan purata bacaan. Baik. Ha, so macam purata tambah-tambah 3 tu bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. Okay. Baik. So maksudnya kalau kata kita nak mendapatkan puratanya tambah ketiga-tiga dibahagi dengan 3. Okey, so kalau kita tengok kuprum ni 3, 6, 8.9 dibahagi dengan 3 lah cikgu kan? Okey. So cikgu dapat 2.96 lah, 3 lah, 3.0 juga. 3.0. Okey. Okay, okay. Yang bawah tu tak perlulah kan sebab sama je kan? Baik, so samalah 2.5. Okay. Tapi cikgu kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah yang mana kalau nak melakukan eksperimen sebegini, pastikan dapat kebenaran daripada ibu dan ayah dan pastikan ada penjaga yang mengawasi anda sebab bahaya cikgu kan. Tengah-tengah nak buat eksperimen tiba-tiba ada terletak jari ke pam, dah tercedera. Kita elakkan benda-benda sebegitu. Baik cikgu, kita dah dapat puratanya cikgu. Untuk kuprum 3.0 dan loyang 2.5. Saya yakin dan percaya adik-adik kat rumah mungkin ada yang tengah buat juga. Kita harap hasil yang sama. Kalau berbeza pun mungkin menggunakan peralatan yang sedikit berbeza lah macam cikgu sebut sebutkan tadi. Tetapi caranya ataupun kiraannya tetap sama cara kiranya. Baik, dan cikgu kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey, boleh. Kita akan kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Nur Azihan. Nah, okay. Tadi kita dah buat aktiviti yang pertama cikgu. Yang mana dalam aktiviti sebentar tadi kita dah dapat hasil puratanya untuk kuprum 3.0 manakala loyang 2.5. Dan ini membezakan antara logam tulen dan juga aloi lah cikgu. Kan itu yang kita dapat tadi. Baik cikgu, untuk yang saya tertanya-tanya. Tadi kita buat eksperimen tadi kita melakukan 3 kali ujian. Maksudnya untuk mendapatkan purata ketiga-tiganya sekali. Tapi kalau ataupun seandainya mungkin para murid nak buat sekadar 2 kali ataupun sekali, adakah boleh ataupun sepatutnya 3 kali untuk mendapatkan jawapan ataupun hasil puratanya? Okey, sebab kita menjalankan satu eksperimen penyiasatan saintifik ya, jadi kita kena ada satu teknik yang betul. Baik. Bagi mendapatkan bacaan yang tepat, yang jitu kita kena ulang sebanyak 3 kali bacaan. Nah, barulah nampak macam orang saintifik sikit rasa. Okey, baik. Tapi adakah boleh dilakukan lebih ataupun 3 lah kita boleh. Cukuplah, cukup 3 kali. Baik cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran kimia kita pada hari ini cikgu. Okey, sebenarnya untuk eksperimen ni murid-murid di rumah boleh merujuk pada buku teks eksperimen 8.1 buku teks kimia muka surat 255. Okey, boleh semak tau. Okey, jadi Kak Azhar, ni jadual kita dapat tadi Kak Azhar kan? Yep. Okey, kalau kita tengok pun kan dalam jadual ni ataupun kita tengok bongkah ni pun satu kuprum satu loyang ni pun nampak ni kedalaman lekuk mana yang lebih kecil ataupun besar lah. Yep. Okey, kita boleh nampak kat sini Okey. Okey, kalau kita tengok berdasarkan jadual lagi nampaklah. Yep. Okey. Apa yang dapat Azhar simpulkan daripada sini? Siapa yang mana yang lebih diameter lekuk mana yang adalah lebih besar sebenarnya? Baik, lekukan yang lebih besar adalah kuprum berbanding loyang cikgu. Ah, okey betul kan? 3 kan sebenarnya. Yep. Diameter lekuk interaksi oleh blok kuprum tadi adalah lebih besar. Okey, bila lebih besar diameter lekuk maksudnya
dia lebih keras ataupun kurang keras? Dia kurang keras je. Ha, sebab kena hentam saja kita dengan daya, so betul, besar dia punya kesan daya tadi. Okey, so bila diameter dia lebih besar, maka baik, kita katakan logam tule ni adalah kurang keras. Baik. Okay, kalau yang ni pula, loyang ni. Baik. Kalau kita tengok loyang, loyang adalah lebih keras berbanding kuprum sebab diameternya lebih kecil berbanding kuprum. Cuma saya tertanya cikgu antara kuprum dan juga loyang, kenapa kalau kita tengok loyang adalah lebih keras berbanding kuprum itu sendiri cikgu? Okey, sebenarnya kekuatan dan kekerasan suatu bahan tu dia bergantung kepada susunan zarah-zarah dia. Baik. Ah, cikgu dah bawa dah hari ni. Okey, baik cikgu. Model. Wow, okay, ini cikgu. Model. Okey, model susunan atom kita. Okey, yang sebelah sini. Baik. Okey, nampak ni. Okey, so ini adalah susunan, model untuk susunan bagi logam tulen. Okey. Okay, ini adalah logam tulen cikgu, maksudnya tidak ada campuran cikgu. Ah, ya, dia logam tulen saja. Okey, macam baik tadi, okey. Blok kuprum kita tadi, okay, dia terdiri daripada atom-atom kuprum. Baik. Okey, atom-atom kuprum ni dia sama saiz saja. Sama saiz dia kan? Baik. Okay, nampak susunan dia macam mana? Nampak sekata dan sekata dan sama cikgu. Ah, dia tersusun dan teratur kan. Okey, jadi bab kata lirik lagu seia dan sekata. Oh, gitu. Okey. Kemudian kan, kalau kita kenakan, cikgu kenakan daya, maksudnya kita tampan tadi kan? Baik. Cikgu kenakan daya, cikgu ambil ni eh. Yep. Ah, senang tengok tengok. Oh, jatuh pula. Okey. So, kita kena daya, nampak tak macam ni? Ah, okey. Okay. Bila kita kenakan daya, okey, apabila daya dikenakan, okey, lapisan atom-atom ni mudah menggelongsor. Okey. Ah, okey, mudah menggelongsor antara satu sama lain. Baik. Okey, inilah menyebabkan penggelongsoran di antara lapisan atom-atom kuprum tadi menyebabkan logam tulen ni tadi bersifat dia bulu, dia kurang keras lah kan. Ha, keras. So diameter lekuk yang terhasil pun besar sebab dia kurang keras daripada alloy. Betul. So ini untuk? Ini untuk kuprum ataupun logam tulen cikgu. Betul. Baik cikgu, dan di sebelah ini saya yakin kalau saya teka tadi cikgu dah sebut logam tulen di sebelah sana, di sini saya yakin dah percaya ini adalah alloy cikgu. Ah, betul. Tadi kan alloy tadi kan kita tahu kan, baik, dia adalah pencampuran antara dua ataupun lebih unsur. Yep. Dengan komposit tertentu, baik, di mana komponen utamanya adalah logam. Masih lagi logam. Macam loyang tadi kan, komposisinya ialah kuprum dan juga zinc. Asalnya kuprum. Baik. Kita tambah atom asing. Baik. So jadilah, jadi bentuk macam ni. Jadilah alloy. Ah, okey. Jadi loyang ni terdiri daripada pencampuran kuprum dengan atom zinc tadi lah kan? Baik. Jadi saiz dia pun nampak dia sama ke berbeza? Dia berbeza cikgu. Dari sudut saiznya berbeza dan juga susunannya tidak seia dan tidak sekata cikgu. Ah, sebab dia kehadiran atom asing tadi. Baik. Atom zinc tadi dia mengganggu susunan yang atom kuprum yang cantik macam tu kan? Okey, jadi bila kita kenakan daya Azam, tutup kenakan daya pada lapisan ni, mudah menggelongkor ke sukar menggelongkor? Susah cikgu. Sebab kalau kita nampak daripada susunan jadi tidak sekata ni menyebabkan nampak dia lebih kukuh cikgu. Kan, so bila ada daya ataupun ada hentakan menyebabkan hentakan tadi kurang memberi kesan kepada apa namanya, kita kata alloy berbanding logam tulen. Sebab itulah diameter lekuk yang terhasil untuk loyang tadi kecil berbanding logam kuprum. Maksudnya betul tak hipotesis kita tadi? Betul cikgu, dan tepat cikgu. Terima kan, alloy lebih keras berbanding logam tulennya. Logam tulen. Baik, dan saya kena percaya kalau adik dekat rumah juga mendapatkan jawapan yang berbeza, maksudnya mungkin ada masalah dekat eksperimen tadi. Kan, so perlu lakukan sekali lagi eksperimen untuk mendapatkan jawapan yang kena dengan hipotesis yang telah kita jalankan, yang mana logam tulen adalah kurang keras berbanding alloy dan alloy sebenarnya lebih keras berbanding logam tulen. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Kita nak teruskan aktiviti kita cikgu. Okey, kat depan cikgu ni kita ada tin tau. Baik. Tin ni biasa minum kan? Biasa selalu cikgu. Agak-agak Azhar kan? Tin ni logam tulen ke alloy? Okey, cop cikgu. Sebab saya selalu tengok dekat TV, kalau kita guna tin, kita boleh kitar semula. Kap pijak, kemudian masuk dalam tong kitar semula. So, saya rasa ini jawapannya adalah logam tulen cikgu. Okey, jom kita nak buktikan ni. Okey, okay. Azhar ambil satu eh. Baik. Okey, jom kita lawan. Terus nervous, nervous cikgu. Okey. Takut hipotesis saya salah. Okey, kita akan uji dia. Betul ke logam tulen ke telah kan? Kita kenakan daya. Jom Azhar kita sama-sama. Siapa lagi kuat ni? Satu, dua, tiga. Itu cikgu. Hebatnya Azhar, pergi gym ke? Dia cakap kau kuat cikgu. Okey, pun tak pergi pun. Okey, nampak tak? Okey. Baik.
Tin ni ini hasilnya cikgu. Okey. Sebenarnya tin ni ialah tin aluminium. Baik. Dia terdiri daripada logam aluminium lah. Dia macam ni lah. So, baik, dia tersusun cantik je kan. So, maksudnya memang daripada logam lah. Ya. Yeah. Tidak ada campuran macam tadi ni. Ada campuran zinc dan sebagainya cikgu kan. Okey, dia mudah kemekan sebab kita bila kita kenakan daya. Baik. Mek tadi. So, lapisan eter ni dia mudah menggelongsor antara sesama lain. Jadi, dia pun kemek lah. Kan kita kemek tadi. Azhar cakap untuk apa tadi? Ini senang untuk apa? Kitar semula. Betul. Cikgu. Senang nak kitar semula. Baik, saya tertanya-tanya juga cikgu. Bila mana kalau kita tengok dalam bekas-bekas makanan, kebiasaannya ada banyak yang menggunakan bahan-bahan yang maksudnya mudah untuk dikemekkan, mudah untuk di bila ada hentakan sahaja dia akan lerai ataupun rosak. Jadi macam bahan-bahan bekas makanan daripada logam tulen ataupun logam itu sendiri, adakah bagus ataupun boleh memberi kesan kepada makanan itu sendiri cikgu? Bagus soalan tu, hebat tu. Okey, kalaulah sekiranya tin, kita sebagai pengguna kita tengok kan, kalau tin yang kita beri contohnya tin makanan ataupun minuman, kita kena perhatikan kemek ke ataupun berkarat kan. Okey, ini sebab kalaulah tin tu kemek, okey, berkemungkinan akan ada satu lubang halus kat situ kan. So, lubang itulah adalah lubang udara. Baik. Jadi, bakteria dia boleh membiak dan menghasilkan toksi. Jadi, bila kita makan, Azhar. Betul. Bahaya secara tidak langsung menjejaskan kesihatan. Betul. So, sama je kita kena perhatikan juga sebab logam tulen ni sifat dia, dia memang dia kurang kakisan. Maksudnya, dia tak tahan. Dia senang berkarat lah, dia kata lain kan. Dia tak tahan kakisan. Okey, jadi macam dia mudah berkarat. Sebab dia mudah, logam tulen ni dia mudah bertindak balas dengan oksigen dan juga air di udara. Baik. So, itulah kalau kita tidak memberi perhatian yang sebetulnya ataupun tidak kita kata sebagai alert ataupun cakna dengan keadaan tempat. Cakna. Contohlah macam kita kata tin ni cikgu kan. Kalau tin ni dah ada macam tadi, dah kemek, dah ada lubang, kita khawatir sebenarnya membolehkan bakteria membiak dan secara tidak langsung bila kita masuk dalam badan kita menjejaskan kesihatan diri kita. Baik, saya nak tanya juga kepada cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga sifat-sifat lain bagi aloi cikgu. Okey, selain daripada kuat dan keras, okey, aloi ni sebab kita buat proses pengaloian. Okey, bila proses pengaloian tu sebenarnya logam tulen ni akan ditambah baik. Okey, asalnya sifat logam tulen ni kan sebenarnya kalau kita perhatikan dia adalah tadi apa? Dia kurang keras tadi kan? Kurang keras kan? Satu sifat. Okey. Permukaan dia adalah lebih pudar berbanding dengan aloi. So, aloi ni dia berkilat. Kalau kita piala tadi kan? Betul. Berkilat kan? Okey. Kemudian, aloi ni juga dia tahan kakisan. Dia tak mudah berkarat lah. Baik. Biasa tengok kan? Pagar. Pagar rumah. Pagar besi ke? Betul. Pagar keluli mana seronok? Paling bagus lah guna. Pagar besi lah cikgu. Kenapa? Tapi pagar besi dia cepat berkarat lah cikgu. Pagar besi. Kenapa nak guna pagar besi kan? Sebab murah. Okey, tapi kesannya dia cepat terkakis kan? Tapi sebaiknya guna pagar keluli lah cikgu. Betul. Walaupun mahal. Dia mahal sebab kita campurkan unsur lain. Sebab kita tambah baik dia. Cuma saya teringat bila cikgu sebut macam tu, kalau ingat zaman kanak-kanak dulu main bicycle cikgu. Kan suka tambah-tambah dengan ini alai tak alai. Kan. So itu pun sebenarnya memberi kesan ataupun dari sudut keselamatan juga cikgu. Tahan lama sesuatu barang, sesuatu benda yang ada pada kita sebenarnya bagus juga. Betul. Macam cikgu sebut tadi, kalau pagar tadi menggunakan alai ataupun keluli lebih tahan lama berbanding besi. Cuma saya nak tertanya juga tertanya kepada cikgu berkenaan dengan eksperimen kita tadi cikgu. Kalau kita perasan ada titik perpuluhan. Kalau 3.0, 2.9, mungkin saya nak tanya, berapakah titik perpuluhan bagi bacaan diameter lekuk yang telah kita ambil, cikgu? Okey, sebenarnya Kak Azhar, ini pun kemahiran proses sains. Kita membina jadual. Okey, murid-murid di rumah, ingat ya, bila kita bina jadual. Okey, kat sebelah sini adalah pemboleh ubah kita dimanipulasikan tadi. Baik. Okey, yang sebelah sini adalah pemboleh ubah yang kita bergerak balas. Okey, diameter lekuk kan? Baik. Dan jangan lupa tulis unit. Tak ada unit, tak boleh ya. Tak cukup proses sains kita. Baik, okay, maksudnya kalau kata 3.0 mm. Tapi sebab kat atas kita tak tulis kan? So, tak perlulah. Okay, titik perpuluhan 3.0. Kita kena seragamkan untuk titik perpuluhan bagi pembaris. Okey, itu dia. Itu untuk bacaan. Yang tadi saya tidak meletakkan unit, tapi dah cikgu cakap dimaafkan sebab ke atas dah ada. Betul, tetapi kalau anda nak lakukan, make sure ataupun pastikan diletakkan, disertakan unit supaya jawapannya lebih tepat. Okey, baik. Cikgu, kalau kita tengok tadi dalam cikgu punya eksperimen ataupun uji kaji yang kita lakukan tadi, kalau dalam bahan ataupun alatan yang kita gunakan untuk menguji kaji kuprum dan juga aloi ataupun loyang sebentar tadi, cikgu ada angkat
pemberat tadi. Pemberat tadi yang beratnya 1 kilogram. Cikgu angkat, adakah ada ketetapan tinggi setinggi mana yang perlu kita angkat ataupun sebenarnya tidak ada masalah? Okey, bagus soalan Tok Azhar. Sebenarnya, okey, kita ketinggian bagi pemberat daripada permukaan blok tu itu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi kita kena tetapkan sepanjang eksperimen kita. Okey, ketinggian yang cikgu tetapkan adalah 50 cm daripada permukaan blok tadi. So, dia samalah untuk sepanjang eksperimen sama ada kita gunakan blok kuprum ataupun blok loyang. Baik. Tapi sekiranya cikgu, kalau ada para murid yang melakukan eksperimen, contoh pemberat tadi, kalau yang pertama tu diletakkan kepada 50 jaraknya ataupun antara tempat yang nak lepas tu, kan? Kemudian yang kedua ataupun eksperimen bahan yang kedua tu tidak sama. Adakah akan mendatangkan ataupun kita akan dapat hasil yang berbeza ataupun jawapannya tetap sama? Okey, itu maksudnya kita dah ubah ketinggian pemberat tadi kan? Ketinggian berat maksudnya kita dah ada satu lagi pemboleh ubah yang dimanipulasikan lah. Maksudnya kita kena malarkan ini lah. Contohnya kita malarkan blok ini saja. Satu kita uji dia dengan ketinggian 50 cm. Dan satu lagi kita uji mungkinlah dalam 25 cm. Okey, kalau kita uji maksudnya kalau hentakan daya yang dikenakan tu adakah berbeza ataupun tidak? Agak-agak sama ke tak tu? Ataupun beza? Saya rasa macam beza lah cikgu. Betul lah kan? Sebab daya macam satu benda jatuh daripada atas yang dekat dengan bawaan tinggi kan? Okay, itu samalah maksudnya dia, kita kena uji lah sama ada dia lebih besar ke dalam lekuknya ataupun lebih kecil ke dalam lekuknya. Tapi itu kita manipulasikan. Sebab saya terbila cikgu tanya tu saya terbayang kalau macam saya, saya suka berenang cikgu. Kalau kita lompat daripada jarak yang mungkin rendah, so maksudnya mungkin berbeza dengan kalau kita daripada tempat yang lebih tinggi. Betul tak cikgu? Dia berkaitan fizik ni. Kita dah masuk campur elemen berentas subjek Tapi maksudnya kita dah, apa yang kita dapat tadi adalah mesti meletakkan daripada ketinggian yang sama untuk dapatkan hasil yang sama bagi kuprum dan juga alloy loyang ataupun loyang tadilah sebentar tadi. Baik, kita dah dapat jawapan cikgu dan kita dah faham berkenaan dengan eksperimen yang kita lakukan sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu, kita dah juga menguji kita punya eksperimen. Kita lakukan uji kaji untuk membenarkan hipotesis yang kita lakukan di awal-awal tadi. Dan ternyata hipotesis kita adalah tepat dan betul, yang mana kita dapati alloy lebih kuat ataupun lebih keras berbanding logam tulen ataupun kita kata tadi dalam yang kita buat uji kaji adalah kuprum. Cuma tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan boleh kalau kita lakukan eksperimen di rumah, contohnya menggunakan gangsa. Kan mungkin ada yang apa yang ada gangsa di rumah, tapi mungkin apa ke komposisi logam yang ada dalam gangsa tu sebenarnya cikgu? Okey, gangsa, okey macam ni lah gangsa. Gangsa adalah dia percampuran di antara logam kuprum dan juga timah. Kemudian contohlah, okey, ini gangsa lah, contoh di gangsa kita nampak kan. Okey. Gangsa ni asalnya daripada kuprum juga. Okey, paling biasa kan, biasa kan? Piala lah. Betul. So itu yang kita dapat daripada kata komposisi logam untuk alloy gangsa lah. Baik cikgu, cuma nak sepanjang kita pembelajaran kita tadi, kita dapati bahawa logam tulen sebenarnya dia, kita banyak sebut berkenaan dengan kekurangannya. Maksudnya dari sudut dia kurang keras, dia kalau ada hentakan ataupun bila ada daya menyebabkan dia mudah kemek dan sebagainya. Tapi adakah logam tulen ni dia ada kebaikannya yang tersendiri cikgu? Okey, kita tak bolehlah nak cakap logam tulen ni memang tak boleh pakai kan? Tak boleh, sebab dia bergantung kepada kegunaannya. Disebabkan logam tulen ni sifat dia molor, boleh ditempa, dia lembut kan? Okey, dia apa tu, senang mudah terkakis. Okay, permukaan dia pun tak cantik kan, tak berkilat kan. Jadi kegunaan dia terhad, Azhar. Tak bolehlah macam contohnya kalau kita nak guna macam tin aluminium tadi. Kalau kita gunakan alloy kan pahit nak kemekkan kan. Sama juga sukar untuk dikitar semula kan. Sama juga macam kita nak masak ikan kan. Kita guna aluminium tu kerang apa?
pembalut aluminium. Apa aluminium foil tu? Ya, betul kan? Kalau keras jenuh tu. Betul. Nak balut tu. Alloy kan dia keras kan? Sehari nak bakar ikan juga tak boleh je. Betul, sebab dia keras. Alloy keras kan? Sebab tu kita gunakan logam tulen. Baik. Tapi dia bergantung kepada kegunaannya. Cuma logam tulen ni kegunaan dia terhad disebabkan sifat fizik dia. Jadi kita kena buat proses pengaloyan ke menjadi alloy yang sifat dia ditambah baik sebenarnya. Baik, itu dia sebenarnya ada kebaikannya. Betul. Kan kita tak boleh kata logam tulen ni tak bagus. Tapi macam cikgu sebutkan tadilah, sebenarnya ada dalam kegunaan seharian kita yang kita menggunakan logam tulen tanpa kita sedari dan sebenarnya ia memberi manfaat kepada kita sendiri. Okey. Baik, siapa rasa cikgu di depan kita kita ada duit shilling. Kalau mungkin cikgu boleh kongsikan juga campuran untuk menghasilkan duit shilling ni, dia adakah alloy ataupun kuprum ataupun kita kata sebagai logam tulen. Okey. Sebenarnya duit shilling kan kalau nampak kat sini kan dia berkilat. Kadang-kadang kalau yang lama ni tahun 19 berapa tu Zahar tengok. Tahun ada tahun lama 1980. Zahar pun tak lahir lagi kan? Belum lagi. Saya pun tak lahir lagi kan? Nampak duit shilling tu lama kan tapi masih tahan. Ini disebabkan duit shilling ni adalah alloy. Okey, dia terbuat daripada kuprum nikel. Okey. Dia ada kuprum dan juga nikel lah dalam tu campuran. So campuran jadi kuprum nikel. So sebenarnya yang kita guna dalam kehidupan seharian kita kan. Ya, dan itu sebenarnya kita dapat tahulah. Seronok sebenarnya cikgu. Kita belajar kimia ni secara tak langsung sebenarnya apa sahaja yang berada di sekeliling kita dan sekitar kita, kita dapat kaitkan dengan pembelajaran kita. Betul. Dan sebenarnya kita memang menggunakan ataupun melalui ataupun memang sentiasa lakukan benda tersebut tanpa kita sedari sebenarnya berlaku pergerakan ataupun kimia dalam kehidupan kita. Betul. Lagi contoh lain macam kunci. Kunci, okey, kunci rumah tu kan keras kan? Itu pun alloy juga. Okey, badan badan kereta. Bayangkan kalaulah kereta tu dibuat daripada logam tulen. Ya, saya rasa cikgu bila ada hentakan sikit saja itu tapi kita minta jauhlah tapi bila ada hentakan sikit saja boleh menyebabkan kecederaan yang teruk kepada kita juga lah cikgu. Betul, faktor keselamatan kan. Itulah kenapa alloy digunakan dalam kehidupan seharian, lebih banyak digunakanlah dalam kehidupan seharian berbanding logam tulennya. Baik cikgu, kalau kita tengok warna perang yang ada pada alloy gangsa, kalau kita tengok warnanya macam lebih terang ataupun warnanya lebih kalau kata orang Kedah lebih merelit, lebih bersinar kan. Bagaimana kalau yang ini cikgu, sebab kita nampak macam kurang sedikit sinarnya, macam mana cikgu? Okey, sebab kedua-duanya adalah alloy yang berbeza. Okey, macam piala ni kan berkilat kan, itu pun salah satu sifat lain bagi alloy. Okey, dia akan permukaan bagi alloy ialah berkilat tapi logam tulen dia pudar. Okey, logam tulen pudar kan, akhirnya macam logam tulen kan, saya tak nampak sangat berkilat lah. Ini kita gunakan, ini pentingnya logam tulen. Nak buat wayar kat rumah kan? Kalau wayar tu adalah alloy, macam mana tu? Memang tak boleh nak bengkok kan cikgu. Okay. So ini sama juga, ini sebenarnya alloy. Tapi dia alloy lain. Oh, campuran yang mungkin berbeza. Ya, sebab kan sebab itulah kita buat, bila kita campurkan unsur lain, atom asing lain ke dalam satu logam tulen tu, maka dia akan bentuk alloy yang berbeza. Jadi alloy ni kita nama dia pewter. Pewter. Kalau tadi kuprum nikel. Yang ni kuprum nikel. Maksud saya yang ni kuprum nikel. Yang ni gangsa. Okey, itu gangsa. Gabungan ataupun campuran tadi. Dia sama alloy tetapi campuran yang berbeza menyebabkan kalau kita tengok dia punya zahirnya ataupun luarnya ni berbeza lah dengan yang lain. Warna dia pun lain kan? Baik cikgu, dalam masa yang sama ada kawan-kawan yang tanya, cikgu tak puas hati saya nak buat sendiri jugalah kat rumah tapi saya tak ada alat kelengkapan macam cikgu. Contohnya macam cikgu ada barang-barang tadilah, ada yang pemberat itu kan, kuprum. Mungkin dekat rumah susah nak cari kuprum yang macam cikgu tu dan juga logam tu, kita kata alloy tadi. So bagaimana kita nak buat eksperimen di rumah tapi dalam masa yang sama kita dapat mengetahui sifat-sifat lain bagi alloy itu sendiri. Okay, bagus Alah. Okey, murid-murid di rumah, okey, boleh cuba buat perbandingan, buat eksperimen di rumah. Baik. Tapi kita bandingkan sifat lain bagi alloy iaitu sifat tahan kakisan. Tadi sifat cikgu ingat. Tahan, ini boleh buat tanpa barang-barang yang... Ya, betul. Senang saja boleh dapat kat rumah. Sebab sifat tahan kakisan, kita tahu alloy tadi tahan hakis. Tahan kakisan berbanding dengan logam tulen. Maksudnya dia lebih, kalau logam tulen lebih cepat berkarat dah kan. Jadi kalau nak buat eksperimen ni yang murid-murid di rumah, senang saja. Dapatkan paku besi untuk mewakili paku besi mewakili kuprum ataupun kita kata logam tulen. Ya, betul. Dan paku keluli. Kita ada paku keluli tau. Baik. Itu mewakili alloy cikgu. Betul. Kemudian kita nak kaji tahan kakisan. So kita just masukkan dalam bekas, campur dengan air.
Kita biarkan selama seminggu, kita tengok hasil dia. Wow. Boleh cuba kat rumah. Semudah itu. Betul. Sahaja untuk kita dapat tahu perbezaan ataupun sifat lain bagi aloi. Yang mana tadi kalau aloi dia anti ataupun tahan kehakisan, manakala kalau kita kata logam tulen, dia mudah berkarat dan dia tidak anti kehakisan lah cikgu. Dia tahan kehakisan. Kita sebut tahan logam. Tahan kehakisan. Itu yang lebih tepat. Kehakisan. Baik, kehakisan. Kehakisan. So, okay. Logam lah. Okay, kita sebut kehakisan logam. Baik, baik. Itu dia. So, maksudnya kalau kita tengok daripada kedua-duanya, kalau anda nak buat di rumah, anda boleh lakukan, tapi pastikan dapat kebenaran daripada ibu dan ayah sebab ia juga dikategorikan sebagai bahan berbahaya juga, cikgu. Dan karat tadi dan sebagainya. Baik, dan itu apa yang kita dapat hari ini sepanjang pembelajaran kita dalam mata pelajaran kimia, dan topik kita adalah perbandingan sifat aloi dengan logam tulen. Kita dapat bezakan dengan apa yang berada di sekitar kita. Bila nampak saja barang, okey, kita tahu ini aloi, ini adalah logam tulen. Kenapa? Berdasarkan sifat-sifat yang telah pun kita pelajari daripada Cikgu Nur Azihan sebentar tadi. Baik cikgu, mungkin kata-kata akhir cikgu lah untuk murid-murid kita di rumah yang mungkin menonton pada ketika ini, yang mungkin ada juga yang wah cikgu baru tahu sebab belum sampai lagi topiknya yang ini kan. Tapi dia dah belajar. Mungkin cikgu ada rumusannya cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Okey, untuk murid-murid di rumah, okey, topik inilah topik yang sangat mudah lah kalau dalam bab kimia. Dia bab 8, bab yang akhir lah. Okey, dan topik ini sebenarnya dia adalah berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Okey, siapa yang nak ambil kimia industri boleh belajar tajuk ni. Pasal aloi ni ada banyak kaitkan dengan kimia industri. Baik. Jadi tajuk ni tak susah mana pun kita belajar sebab benda yang ada sekeliling kita itulah aloi sebenarnya. Kita tahu macam pingat, medal, lepas tu apa lagi banyak kan yang kita belajarkan, ni loyang, ya, semua kan. Semua yang ada di sekeliling kita. Baik. Lepas ni kita tengok kunci. Oh, itu aloi sebenarnya. Itu kita tahu berdasarkan daripada fakta-fakta sebentar tadi lah. Okey, baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu dan kepada anda yang tadi kita mungkin kita nak saya suka nak ulang kembali cikgu sebab saya seronoklah belajar hari ini. Kalau kita tengok di sini cikgu ada sebut tadi berkenaan dengan aloi dan juga logam tulen. Logam tulen adalah gabungan kuprum yang sama bentuknya cikgu. Dia tak sahaja kuprum, maksudnya mungkin aluminium. Jadi dia ada logam. Dia maksudnya dalam circle logam ataupun dalam keluarga logam itu sendiri lah. Unsur yang sama. Unsur yang sama. Itu lebih tepat. Tak jumpa ayat lah cikgu. Unsur yang sama. Sebab tu dia cantik je susunan dia. Susunannya cantik, manakala aloi dia berbeza sebab dia ada campuran lain. Logam dengan benda lain. InsyaAllah. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Azihan atas kesediaan bersama kita pada hari ini, dan kepada anda yang menonton pada ketika ini, terima kasih banyak kerana terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Terus saksikan Mahir setiap hari 2 hingga 4 petang, dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. KPM.